jadwal Liga Spanyol pekan ke-10. Berikut klasemen, top skor, dan top asis. Pertandingan pertama antara Alaves versus Real Valladolid, Sabtu 19 Oktober 2024 pukul 02 dini hari, disiarkan langsung di Beansport dan RCTI Plus. Selanjutnya, antara Atletico Bilbao menjamu Espanyol, Sabtu 19 Oktober 2024 pukul 7 malam, live di Beansport. Selanjutnya, antara Osasuna melawan Real Betis, Sabtu 19 Oktober 2024 pukul 9.15 malam waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung di RCTI Plus dan Beansport. Selanjutnya, tuan rumah Girona akan menghadapi Real Sociedad, Sabtu 19 Oktober 2024 pukul 23.30 malam waktu Indonesia Barat, live di Beansport dan RCTI Plus. Selanjutnya, Celta Vigo akan menghadapi tamunya Real Madrid, Minggu 20 Oktober 2024 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung di Beansport dan RCTI Plus. Berikutnya, antara Mallorca akan menghadapi tamunya Rayo Vallecano, Minggu 20 Oktober 2024 pukul 7 malam, live di Beansport dan RCTI Plus. Selanjutnya, Atletico Madrid akan menghadapi tamunya Leganes, Minggu 20 Oktober 2024 pukul 9.15 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung di Beansport dan RCTI Plus. Selanjutnya, Villarreal akan menghadapi tamunya Getafe, Minggu 20 Oktober 2024 pukul 23.30 malam waktu Indonesia Barat, live di Beansport dan RCTI Plus. Selanjutnya, Barcelona akan menghadapi tamunya Sevilla, Senin 21 Oktober 2024 pukul 2 dini hari, live di Beansport dan RCTI Plus. Selanjutnya, pertandingan terakhir pekan ke-10 Liga Spanyol antara Valencia menjamu La Palmas, Rabu 22 Oktober 2024 pukul 2 dini hari, live di Beansport. Berikutlah klasemen sementara Liga Spanyol hingga pekan ke-8. Di posisi pertama ada Barcelona yang telah mengoleksi 24 poin. Di posisi kedua ada Real Madrid dengan 21 poin. Di posisi ketiga ada Atletico Madrid yang telah mengoleksi 17 poin. Dan di posisi keempat ada Villarreal dengan 17 poin, hanya selisih agregat gol dengan Atletico Madrid. Sedangkan di zona degradasi ada Valencia dengan 6 poin, Valladolid 5 poin, dan La Palmas dengan 3 poin. Dan inilah top skor sementara Liga Spanyol hingga pekan ke-9. Di posisi pertama ada Lewandowski yang telah mengoleksi 10 gol. Berikutnya ada Ayoze Perez dengan 6 gol. Berikutnya ada Rafinha dengan 5 gol. Kylian Mbappe dengan 5 golnya. Dan Lo Celso juga dengan 5 gol. Sedangkan Lamine Yamal dan Vinicius Junior baru mengoleksi 4 gol.
Dan inilah top assist sementara hingga pekan ke-9. Di posisi pertama ada Lamine Yamal dengan 5 assist, diikuti oleh Alex Baena dengan 5 assist. Sedangkan Rafinha dan Vinicius baru mengoleksi 4 assist. Ikuti terus Galeri Bola untuk mendapatkan informasi terbaru tentang sepak bola.